Assalamualaikum sahabat Sefira, apa kabar? Masih semangat kan puasanya? Kali ini Bunda Fira akan bercerita tentang cara membuat dan mengisi tabel Ramadan Fira. Maaf banget ya kalau upload videonya udah berlalu 10 hari Ramadannya. Semoga tetap bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum, saya tunggu subscribe-nya. Nyalakan notifikasi, like, komen, dan jangan lupa share ya. Untuk membuat tabel aktivitas Ramadan ala Sefira, bahan utamanya yaitu kalender bekas. Kemudian ada spidol, krayon, dan kertas lipat. Alatnya menggunakan penggaris dan gunting. Cara membuatnya yaitu gunting sesuai ukuran yang diperlukan. Nggak dipatahin. Apa yang nggak dipatahin? Guntingnya. Kemudian buat tabel sesuai ukuran yang diinginkan. Tentu saja menyesuaikan jumlah baris dan kolom yang akan dibuat. Kalau Fira jumlah barisnya 8, berisi judul kegiatan, sholat 5 waktu, sahur, puasa, tarawih, mengaji, murojaah, dan berbuat baik. Sedangkan jumlah kolomnya 30. Yang pertama berisi hari ke berapanya, kemudian 29 kolom di belakangnya merupakan angka-angka harinya. Tulis kegiatan dengan spidol dan krayon. Tak lupa isi kolom dengan angka 1 sampai 29 atau 30. Jika memilih jumlah kolomnya 29, beri jarak terhadap potongan kanan kertas untuk berjaga-jaga jika terjadi penambahan satu kolom untuk satu hari. Kemudian beri judul tabel. Punya Fira judulnya Tabel Ramadan Cinta Sefira. Ini temanya Fira yang minta ya, cinta-cinta. Kalau tema lain bisa bintang dan sebagainya. Selanjutnya untuk pengisian berupa penilaian dengan cinta. Seperti ini, sholat 5 waktu jika lengkap dapat 5 cinta. Karena bolong 1 jadi dapat 4. Lalu sahur ganti warna lain ya biar lebih meriah. Jika sahur, saya beri 1 cinta. Kalau nggak sahur, nggak dapat cinta. Pada baris puasa, saya beri 1 cinta jika berbuka di bawah zuhur. 2 cinta jika berbuka saat zuhur. 3 cinta jika berbuka di antara zuhur dengan asar. 4 cinta jika sampai asar. Dan 5 cinta jika sampai maghrib. Sedangkan untuk tarawihnya, karena kami biasanya sholat di masjid saat tahun-tahun lalu corona belum menyerang, sejumlah 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir, maka 1 cinta jika tercapai 2 rakaat tarawih, 2 cinta untuk 4 rakaat, 3 cinta untuk 6 rakaat, 4 cinta untuk 8 rakaat, dan 5 cinta untuk lengkap sampai witir. Untuk yang tarawih 20 rakaat bisa menyesuaikan ya. Contohnya pemberian 1 cinta dengan kelipatan 4 rakaat. Sampai witir jadi totalnya 6 cinta deh. Maaf ya teman-teman, spidolnya hampir habis, ada yang lain tapi entah di mana. Nah, untuk mengaji, jadwal mengaji Fira itu 2 kali dalam sehari. Jadi kalau sekali dapat 1 cinta, kalau lengkap dapat 2 cinta. Lanjut murojaah atau mengulang hafalan. Jika satu waktu dapat 1 cinta, kalau jadwal murojaah Fira biasanya 4 kali, yaitu pagi setelah mengaji, sebelum tidur siang, malam setelah mengaji, dan sebelum tidur malam. Terakhir tentang berbuat baik. Bisa membantu orang tua, sabar, gak rewel, gak nangis-nangis, atau baik dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan di atas. Pokoknya sesuatu yang positif.
Aktivitas-aktivitas yang Vira lakukan di sini semua belum seperti orang dewasa ya sahabat. Masih ala anak-anak karena Vira masih 5 tahun. Contohnya dalam sholat, sering gak pakai wudhu, kadang pun gak mau pakai mukena sholatnya. Karena masih belajar, gak apa-apa deh. Yuk hias dengan cinta warna-warni. Tekuk kertas lipat menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian gunting. Terakhir, tempel di dinding. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.